Sebelum bertolak ke Penajam Pasir Utara, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk melakukan sidak ke pasar di Yogyakarta pada Minggu 13 Maret. Sidak tersebut untuk mengetahui kondisi ketersediaan minyak goreng di pasaran. Dalam kesempatan tersebut, pedagang juga menyampaikan keluhannya pada Presiden Jokowi soal distribusi minyak goreng. Hal ini terlihat dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden. Mulanya Presiden tampak mengunjungi retail yang terletak di Pasar Kembang, Yogyakarta. Kala itu, tak terlihat ketersediaan minyak goreng di rak etalase. Berdasarkan keterangan pegawai retail, stok minyak goreng habis sejak Minggu pagi. Jokowi juga menanyakan soal proses distribusi minyak goreng di minimarket tersebut. Menurut sang pegawai, pasokan minyak goreng ke minimarket itu tak menentu. Selanjutnya, Presiden beralih ke Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul, Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga minyak yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp20.000 per liternya. Permasalahan yang sama juga dialami oleh sejumlah pedagang di pasar, yakni soal distribusi minyak goreng. Pedagang mengeluhkan soal lambatnya pasokan barang apabila sudah habis stok. Tak hanya itu, para pedagang bahkan tak dapat memastikan kedatangan minyak goreng yang dikirim. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan bahwa sidak tersebut merupakan hal lumrah apabila Jokowi melakukan kunjungan daerah. Menurut Pramono, Jokowi sangat memahami terkait persoalan ini. Lebih lanjut, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan segera memutuskan langkah selanjutnya dari hasil sidak tersebut. Ya, pada prinsipnya Bapak Presiden pada setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut dengan minyak goreng. Dan beliau sangat memahami terhadap persoalan ini. Beliau juga memotret dan kemudian juga beliau segera akan memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Karena hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini. Ya, kan yang menjadi persoalan sebenarnya terhadap minyak curah dan juga minyak kemasan. Kurang lebih jumlahnya 9 juta per tahun. Dan ini dilihat dari total produksi kita yang hampir 50 juta, kan hampir 26 sampai dengan 28 juta itu diekspor. Sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita daripada pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali. Kami mengetahui ini menjadi persoalan dilematis juga bagi masyarakat atau bagi produsen yang selama ini memproduksi CPO.